Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat ruji sangkar murai dengan ukuran 100 meter. Yang saya cari adalah ros yang panjang. Kalau misalnya Anda nanti tidak bisa, tidak ada ros-ros panjang, ros pendek juga tidak apa-apa. Karena yang jelas intinya nanti cara membuatnya adalah tekniknya nanti di belakang dengan cara yang sangat mudah sekali. Ini saya ukur dengan ukuran 100 cm. 100 cm ini adalah yang panjang adalah 70 cm atau lebih, yang ros yang panjang, paling panjang. Kalau tambahannya adalah 25 atau 30 cm. Ini saya ukur yang panjang-panjang dulu. Ini 72. Ini saya coba, ini yang kalau misalnya nggak ada yang panjang, yang pendek juga bisa. Cuman cara nanti nyerutnya adalah dengan mulai dari kalau Jawanya bongkotnya atau pangkalnya, dimulai pangkal baru kemudian ke ujung biar nggak putus. Ini ada 75 cm, 76 cm. Ini bagus sekali nanti dibuat untuk sangkar anu apa rujinya. Ini nanti potong 100 cm. Kita potong dulu dan nanti kita lanjut ke bagian pembuatan pesonya, pemasangan. Nah, ini langsung saya buat peso serutnya ada yang kurang besar, kemudian yang ini adalah kecil, yang ini 3 milimeter, yang ini nanti kita pasang di sini, yang satunya di sebelahnya yang ukuran paling gede yang 5 mili sama 4 mili. Nanti kita pasang dulu 5 mili kita serut 5 milinya dulu, 5 mili, kemudian lalu ke 4 mili, lalu ke 3 mili. Kita pasang dulu alat serutnya. Kita tali. Kita kalau bisa dibuat dipindah-pindah kemana-mana bisa. Lalu kemudian siapkan bahannya. Ini adalah bahan contoh yang 50 tambah 50 cm. Ini misalnya di tempat Anda nggak ada bambu yang panjang, bambu yang ros pendek-pendek juga bisa. Yang jelas nanti bisa ketemu 100 cm. Ini dengan cara yang dimulai dari bongkotnya. Dari bongkot nanti bisa di runcingin dulu untuk bisa nanti ditarik dengan tang. Ini yang tadi yang ukuran 100 tapi yang ros panjang, ini rosnya bisa nyampe 75 sampai 77 cm. Ini kemudian saya belah. Yang jelas intinya adalah nyerutnya dari pangkalnya, jawanya dari bongkote, kemudian lalu ke ditarik biar posisi kena peso itu enggak putus. Biar posisi peso enggak putus. Ini bisa motongnya dari sana dipanjangin, dari sini dipanjangin, nah sini panjangin juga bisa. Yang jelas intinya nanti cara buatnya adalah nariknya itu dari pangkal, dari bongkot, dari ros yang paling bawah lah. Kita belah dulu.
besar, rada kecil, terus kecil. Yang paling volume yang 3 mili. Kita coba lihat dari ini. Nah, pesonya menghadap ke sini. Jadi ini yang 5 mili. Yang 5 mili, ini yang 4 mili. Yang 4 mili. Ini yang ini 3 mili. Ini ukuran ruci sangkar murai dengan ukuran 3 mili. Nah, ini yang tadi yang udah dijemur udah lumayan kering. Ini kita runcingin dulu ujungnya. Ujungnya kita runcingin. Yang selanjutnya tadi dari bongkot dulu, dari paling pangkal dulu. Kita runcingin dulu nantinya dicapit di depan di panggilan. Kita runcingin. Kemudian ini nanti kalau yang berada rosnya ini kurangin dikit. Ini nanti karena berat nariknya kalau lagi kurang sedikit. Kurang sedikit aja. Coba. Kita coba. Yang besar dulu. Yang paling besar dulu karena ini masih bentuknya kotak bambunya. Baik dulu yang besar, terus ke yang kecil yang 4 mili. Yang 4 mili. Yang 4 mili. Terus kemudian yang 3 mili. Dan ini 3 mili. Jadinya ini pas rosnya nggak kelihatan, nggak kelihatan ini, jadi bulat semua. Ini adalah cara nantinya Anda bisa menyontol. Nanti kalau udah ini dijemur biar nanti serabut-serabutnya gampang, lalu kemudian digosok atau diinjak-injak, digulung-gulung, diinjak-injak. Kita buat lagi, coba ini. Ini dari bambu yang masih kotak tadi disigar, karena saya biasanya membuat ini sigaran itu cuma jadi satu. Jadi misalnya satu bambu biasanya jadi sekitaran 40-an lebih lah, 40 sampai 50-an lebih. Karena ini yang dicari kuatnya di dekat kulit biasanya kuat. Kalau nantinya bisa jadi dua, ini enggak kuat. Ini saya cari yang kuat.
yang sebelah yang masih putih ini harus dijemur lagi. Cuman ini masih besar, ada yang 4 mili, yang sebelahnya yang udah rada coklat itu karena udah dijemur jadi warnanya udah rubah. Kalau yang ini kita ukur dulu, yang ini 100, pokoknya 100 cm, yang ini yang tadi, yang belah tadi, yang ini yang udah jemuran kemarin. Jadi saya buat jemuran kemarin ini sama, ini juga ini bisa yang tadi karena ada panjang sekali, jadi lebih. Yang ini 72 ini panjang. Ya, saya rasa bisa membantu Anda untuk bisa nantinya membuat rubi sangkar murai dengan tutorial ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.